Connick and Meyer ya, yaitu gitar stand yang berkualiti ya, berkualiti baik ya. Jadi saya nak recommend kepada anda gitar stand ini. Okey, ini gitar stand yang saya hendak recommend kepada anda ya, yaitu gitar stand daripada Jerman ya, daripada Jerman, Connick and Meyer. Harganya cuma RM79 ya. Okey, saya nak terangkan kenapa stand ini bagus ya. Saya akan terangkan kenapa stand ini bagus. Kenapa anda harus beli stand ini ya? Gitar stand ini. Dan kenapa dan apa bezanya gitar stand yang murah macam RM30, RM40 dengan beza dengan yang gitar stand ini yang Connick and Meyer daripada Jerman ya. Okey, tengok ni ya. Jadi yang Connick and Meyer ni kita ada dua version, satu untuk gitar akustik, satu untuk gitar elektrik ya. Sekarang saya buka unbox untuk anda. Yang ini ialah untuk gitar akustik ya. Gitar akustik. Dia ni stand ini dia punya berat ya, iaitu tak sampai 1 kilo, iaitu 95 gram saja ya. 95 gram. 95 gram. Tak sampai 1 kilo. Maksudnya 900 lah, 950 gram lah ya. Sekilo 1000 gram lah ya ni. Dia tak sampai sekilo ya. Kita buka tengok dia punya stand ni. Ya. Yeah. Tak sampai sekilo ya. Yeah. Okey, kita ada dua version. Yang ini ialah version dia punya bentuk, dia punya design macam kayu ya. Yeah. Dia punya kayu tapi dia rubber ya. Yeah. Dia ni rubber ya. Yeah. Getah. Kita namakan dia macam mana cakap kejap ya. Dia punya getah ni. Okey, kejap ya. Saya tunjukkan apa dia punya beza ya. Semen. Non-manning. Jadi getah ni dia punya rubber yang dia punya rubber yang membuat setiap gitar stand tu berbeza. Dia punya rubber ya. Rubber ya, kita tengok. Okay. Anda kena datang gitar store baru nampak dia punya rubber lah ya. Sekejap saya baca sekejap ya. Jadi ni stand ini. Dia punya penerangan ya. Penerangan. Okay, nanti saya pindahkan kepada live and dead pula kejap ya. Sekejap. Okay. Dia punya penerangan ya. Penerangan. Dan ini dia punya stand. Kita dekatkan sikit. Kita buka dia. Kita buka dia. Dan sini kita ada dia punya hook. Ya, kita ada hook. Kita boleh kunci sini. Ya, klik ya. Jadi kita dapat dia punya kelebaran yang besar ya. Lebarnya besar. Kalau anda ada nak gunakan untuk ukulele, anda boleh kecilkan dia. Buka dan kecilkan dia. Kita boleh kecilkan dia ya. Jadi kita boleh gunakan untuk ukulele ataupun violin pun boleh ya. Violin boleh ya. Jadi ini ada dua color, dia ada warna hitam dengan natural, ada warna brown ni lah ya. Dia ada getah ya. Dia getah. Sangat sedap pegang. Ada hitam dan warna brown ya. Harganya RM79, dia 100% made in Germany. Ya. 100% made. Jadi dan dia boleh letak pick dekat tepi ni. Ya, dia ada bagi free pick lah.
dapat free pick lagi 2 biji, 2 biji ya. Tu sini tu. Jadi dia boleh letak pick kat sini, anda sambil main gitar boleh slot in kamu punya pick kat sini. Alright, tengok. Ya, yeah. KMN ya, KMN Koenig & Mayer. Daripada Jerman ya. Jadi dia punya top. Tengok ya, cantik ya. Okay, sekarang saya tunjukkan satu stand yang murah. Apa bezanya ya? Ini stand ni, ini stand ni murah saja. Ini daripada China ya. Stand ni harganya RM40 ya. Ringan. Jadi dia ringan saja. Saya rasa mungkin dalam tak sampai 500 gram lah saya rasa ya. Okey, untuk pengetahuan anda, gitar stand ya, dia perlu stable. Dia perlu stable. Untuk memastikan gitar stand ni stable, dia kena ada sedikit keberatan, ada sedikit berat ya. Bila dia berat, dia baru stable ya. Ini nombor satu. Jadi ini stand ni dia ringan ya, ringan. Jadi kalau kita letak gitar tu senanglah, dia ringan lah, dia senang kalau kena letak gitar. Dia kalau kena sikit dia goyang lah ya. Ini kalau stand dia berat, dia berat sikit ya. Dia dekat sekilo ya, dia berat. Jadi letak gitar dia stable ya. Itu penting ya. Alright. Kita balik pada ini. Yang kedua dia terlalu ringan ya. Terlalu ringan. Jadi ini harganya murahlah. Ya, murahlah tapi dia terlalu ringan. Jadi yang kedua dia gunakan getah. Apa getah dia pakai? Tengok getah dia. Ini getah ni macam getah aircon ya. Ah ha, itu aircon punya itu pipe punya getah. Jadi dia lebih budget punya. Lebih budget. Ini masalah stand ini. Dia tak sesuai lah untuk getah yang mahal lah ya. Sebab kenapa? Kalau letak gitar kat sini. Letak gitar ya. Letak gitar ya. Letak gitar, lepas tu ambil dalam lupa nak main, letak gitar sampai 2-3 bulan sampai setengah tahun. Tiba-tiba ambil dekat bawah ni. Dia punya tapak getah tu, dia tapak dia akan kena, dia akan ada line. Kau punya cat rosak. Ya. Ha. Bajetlah, bajet dia ya. Yang bajetnya letak ni letak lama, letak kalau letak setahun tak ambil, dia ada cat, dia akan meninggalkan mark kepada gitar anda. Gitar dah RM4,000, RM5,000 ada mark. Stand RM30 tak boleh pakai ya. Jadi stand pun kena beli yang Koenig & Mayer, bagus punya quality ya. Letak gitar dia tak ada mark. Okey, sebab dia memang dia sebenarnya fume lah, dia punya fume tu dia maksudnya dia punya getah murah tu dia mengeluarkan sejenis asid yang akan merosakkan cat anda, dia punya cat ya. Ni dia tak ada fume, dia bagus ya. Faham ya? Ini saya nak mengajar anda untuk apa lebih fahamlah mengenai aksesori muzik ni ya. Jadi ini ialah Koenig & Mayer, boleh gunakan sangat lama ya, sangat lama. Jadi kita letak gitar pun cantik. Ya, cantik. Very beautiful. Dia stable, kaki dia ada 4. Ya, dia letak. Dia letak kat bawah dia stable ya. Dia stable ya. Jadi ini ialah stand gitar ni kita namakan dia A stand. A shape guitar stand ya, A shape ya. A shape ya. Jadi saya recommend kepada anda guitar stand A shape ya, A shape. Ada sejenis lagi stand harganya RM40 juga. RM40 lebih lah ya. Iaitu dia triangle lah, triangle punya. Rasa anda mana? Ini triangle punya lah. Triangle. Belum buka ni ya. Triangle.
triangle, triangle. Tiga kaki je. Tiga kaki. Itu dengan ni. Ini memang stand lama lah ni dia. Pada zaman-zaman kita dulu belajar kita pun ada stand macam ni dah ya. Jadi dia lebih dia tiga kaki je lah. Ya, tiga kaki je. Jadi dia bagi saya stand ni dia macam dia kalau kat rumah ni tak ada budak-budak, tak kacau, tak ada hal ya. Dia tak jatuh lah. Kalau budak-budak kacau dia jatuh. Dia tersepak dia jatuh nanti dia ya. Kalau anda tersepak dia jatuh. Saya tunjuk ya. Susah nak tengok ni. Ah ni stand ya. Ini stand kau tahu kan, ini stand ni hanya RM46 ya. Ini pun okey, dia kamu jangan beli yang terlalu murah ya. Macam kamu kadang-kadang kamu pergi online tengok dapat ada RM10. Dia tu punya besi dia macam kertas, dia very hollow besi tu ya. Ini pun boleh tahan, dia berat ya. Kalau yang macam online tu kamu letak gitar dia angin tiup menjatuh ya. Okey. So tu sebab kita recommend yang ini Konig & Meyer untuk anda. Stand ni bagus ya. RM79. Ada dua color ya. Ada dua color. Ya, dua color. Ini color kayu, color brown, rubber ni nampak rubber ya. Saya tunjuk satu lagi color ya untuk kena. Okey. Okey, kita ada satu lagi ialah yang ini dia untuk gitar elektrik ya. Yeah? Gitar elektrik. Nampak dia punya sini kecil ya. Yeah? Sini kecil. Gitar untuk gitar elektrik. Dan dia sama juga. Yang gitar elektrik punya dia punya stand ni. Dia punya stand ni berat sikit ya. Yeah? Dia dalam 1.3 kilo. Tadi itu 950 gram, ini 1.3 kilo. Ya. Yeah. Sangat cantik. Tak kita retrik. Ya, yeah, tak ada retrik. Alright. Cantik nampak? Very nice, ya. Yeah. Konig & Meyer, ya. Yeah. Konig & Meyer, nampak? Ah. Kita retrik dia mahal sikit ya, yeah. Harganya RM85. Okey. Jadi ini dua stand yang saya recommend untuk anda hari ini, iaitu untuk akustik dan untuk akustik dan untuk elektrik ya. Untuk akustik harganya RM79. Untuk elektrik harganya RM85 ya. Alright. Okey. Alright, faham ya? Siapa nak beli ni, kamu boleh roger saya kat sini. Siapa yang tengok saya punya YouTube hari ni, tengok saya punya live hari ni nak beli, saya bagi extra 10% ya. Faham okey untuk ni. Ini dah 79 dan 85. Ini kamu boleh gunakan. Saya rasa boleh menggunakan lifetime lah di punya stand ni sebab kualiti sangat bagus. German punya produk ya. German. 100% made in German ya. Hari ni siapa yang nak beli dia hashtag. Kamu boleh bagi saya password. Katakan kamu daripada tengok daripada apa ni, Facebook live ataupun YouTube. Saya bagi 10% ya. Alright. Ni dia limited time ya. Not for long term. Jangan kamu tag saya lepas 5 bulan kamu tag saya ya. Tak. Alright, untuk masa dekat lah ya. Ini ialah stand Konig & Meyer KMN ya, yang terdapat di Guitar Store. Yang produk ini produk baru. Jadi anda boleh masuk Guitar Store, boleh beli stand ini ya. Daripada anda beli stand yang murah-murah atau cakai-cakai punya stand, jangan ya. Ini beli stand ini bagus.
RM70 saja ya. Alright. Hari ini live saya pendek saja, cuma nak recommend stand ini dan elakkan beli stand yang murah. Ya, yeah, sebab dia akan meninggalkan kesan kepada kita anda. Kesan kepada kita kesayangan anda. Alright. Thank you very much everybody. Kita jumpa lagi ya. Thank you. Bye bye.